Bisa diceritain sejak kapan Bapak pinjam di koperasi itu? Kurang 1 tahun. 1 tahun? Iya, 12 bulan. 12 bulan. Ya. Bapak udah bayar lunas semua? Udah bayar lunas, bahkan lebih. Bahkan dilebihin? 12 kali, saya bayar sudah 13 kali. Gitu, karena udah lebih. Angsurannya Bapak angsuran bayar? Sudah 13 kali. 12 kali, saya bayar 13 kali. Oh, gitu. Lebih. Nah, ini lalu pas kejadian kehilangan motor itu bisa diceritain? Iya, anak saya mau pergi kerja pakai motor saya. Ya. Di stasiun kereta Rawabuntu, dicegat dua orang. Mirip Ambon, cuman nggak tahu jelas Ambon apa bukan. Ya. Ciri-cirinya hitam, orang tua. Bukan Ambon anak muda. Ya. Gitu. Langsung dibilangnya gimana? Langsung dibilang katanya, ini motor Pak Herman ya? Gitu. Iya, ini belum bayar 6 bulan, diambil. Gitu, surat penarikan menyusul. Surat penarikan menyusul di kantor. Akhirnya anak Bapak ngasih? Ngasih, karena takut kasih. Oh. Ada ancaman satu juga? Ada ancaman ya? Nggak ada ancaman, cuman dibilang kalau minta motornya STNK diambil paksa. Oh, STNK diambil paksa. Paksa. Cuman nggak diancam? Nggak diancam, diambil paksa. Berdua aja. Dia Pak ya? Iya, berdua. Kejadiannya kapan itu? Kapan Pak? Tanggalnya ada di laporan polisi. Laporan polisi? Iya, ada. Enggak, saya lupa. Ada laporan polisi, ada. Kenapa baru dilaporin, Pak? Itu anak saya baru sempat. Kan dia anak saya kerja. Kerja, nggak bisa izin. Iya, hari ini baru dapat izin. Hari ini bikin laporan ke Polsek Serpong. Dengan kasus apa, Pak? Perampasan kendaraan atau? Iya, kasus perampasan kendaraan. Cuma sama polisi dimasukin pasal 378. 378? Iya. Penipuan, Pak, ya? Penipuan. Jadi apa langkah Bapak nih? Mau konfirmasi ke koperasi atau seperti apa? Ya, langkah saya mah sebenarnya biar motor saya balik aja. Iya. Karena posisi motornya udah lunas. Iya. Maka udah lebih bayar. Udah dilebihin bayar ya? Sebulan. Harusnya 12 kali, kita bayar 13 kali. Gitu. Motornya apa, Pak? Motor NMAX putih. NMAX putih? Iya. Saya beli kontan tempohnya 31 juta. Oh. Cuman saya gade PPKB-nya kan ke koperasi, mitra pemulang. Itu sejak kapan di gade itu? Gadenya lebih kurang udah setahun sebulan lah. Tapi udah lunas. Harusnya setahun 12 kali, saya bayar untuk 13 kali. Katanya ada salah satu angsuran yang nggak masuk ke kantor. Saya bayar lagi 13 kali. Setelah bayar 13 kali, selang 2 minggu ada perampasan paksa. Pak, ini kejadian itu sudah dikonfirmasi ke koperasi? Sudah, ini pimpinan cabangnya ada di sini, Pak Halim. Ini kan merasa nggak terima barang. Ternyata motornya nggak nyampe ke leasing, ke cabang. Nggak tahu kemana. Koperasi apa leasing, Pak? Koperasi. Koperasi, kok bisa narik unit, Pak? Iya, bisa kurang tahu deh tuh. Dia bilang belum bayar 6 bulan, karena anak saya takut dikasih. Koperasi apa sih, Pak? Koperasi mitra. Mitra Anugrah Sentosa, iya, yang di cabang itu, Pamulang itu, Pak ya? Pamulang, iya, betul. Gitu. Pinjaman dulu jumlahnya, jumlah pinjaman? Pinjaman, kalau nggak salah, 10 atau 12 juta saya lupa. Oh, 12 juta. Iya, 12 juta, ya. Saya lupa. Iya. Jadi anak Bapak umur berapa, Pak? Umur 20 tahun. Namanya? Alfiki. Alfiki. Alfiki, iya, di surat laporan polisi juga namanya Alfiki. Pas depan stasiun Rawabuntu? Rawabuntu, iya. Pagi, siang, pagi, malam? Siang atau? Pagi jam 9. Pagi jam 9, yeah. Pas mau berangkat kantor kerja, ya Pak? Iya, berangkat kerja, iya. Saat itu, Bapak, nama? Saya berangkat? Nama Herman. Herman. Yeah. Herman apa, Pak? Herman Kaca dipanggil di sini. Herman Kaca. Iya. Yeah. Pak, saat usianya motor... Usianya berapa, Pak? Usia saya 58. Saat motor diambil itu sendirian, Alfidi? Iya, yeah, sendiri. Mau berangkat kerja ya? Iya, yeah, atau gimana? Kerja, betul. Ya. Seperti apa sih, Pak? Harapannya seperti apa sih, Pak? Harapan saya ya biar motor saya balik lagi, karena kan motor sudah lunas kan nggak boleh ditarik gitu. Saat ini yang dipunyai Bapak ada surat-surat kepemilikan? Surat-surat PKB ada. PKB kan dijaminin. Ada. Oh, udah ditebus ya? Belum. Oh, ada sama Pak Halim. Tinggal bayar denda doang. Oke, makasih Pak Herman. Ya, makasih. Koperasi gimana, Pak? Kan si yang rampas ini kan nggak bilang deh, nggak nyebutin atas nama koperasi. Terus ada dugaan akhirnya pihak koperasi yang ngambil, itu gimana tuh awalnya bisa nyampe dugaan ke sana? Iya, awalnya ada ancaman dari orang koperasi namanya Budin. Ancaman datang ke toko saya malam-malam jam 10 mau narik motor.
saya nggak kasih. Saya bilang jangan ditarik, ini motor sudah lunas. Nah, cuman dia mengancam Budin, kalau nggak dikasih nanti Ambon yang narik. 2 minggu setelah pengancaman terjadi perampasan.